teman-teman, liburan kali ini kita mau menginap di Hotel Kapal Garden Malang nih. Buat teman-teman yang pengen tahu, yuk kita nonton videonya bareng-bareng. Cekibrot! Nah teman-teman, videonya kita mulai dari sini ya. Jadi ini saya di parkiran, tepatnya ini lokasinya adalah masuk di Taman Wisata Rekreasi Sengkaling UMM teman-teman. Jadi depan sana itu jalan, kalau ke kiri itu ke arah Kota Malang, ke kanan ke arah Kota Batu. Jadi lokasi hotelnya ada di sini ya. Ini pintu masuk utama kalau ke rekreasinya. Karena kita mau ke hotel di depan sana. Saya tak check-in dulu, habis itu nanti saya akan tunjukkan di dalam hotel dan juga untuk fasilitasnya apa saja. Setahu saya itu ada rooftopnya teman-teman ya, ada di atas. Bentar, tak anu dulu ya, tak check-in dulu. Luar biasa ini, mantap ini, gemes rek, luar biasa, keren. Nih, Kapal Garden Hotel Malang. Oke teman-teman, ini tadi saya sudah check-in ya. Ini sudah ada kunci sama ada beberapa yang nanti perlu saya jelaskan. Jadi sini saya tunjukkan dulu di area lobbynya. Ini ada ruang tunggu yang bagus banget ya. Luar biasa keren. Sekarang kita masuk di lantai 4, keren. Jos. Dan di lantai 3 pun, di sini sudah lantai 3 ya, itu juga ada tempat kursi untuk santai-santai teman-teman ya, santai ngobrol-ngobrol. Di sana juga bisa untuk lihat keluar. Sekarang kita coba lihat kamar kita di 304. Ini ya 304. 304. Oke, kita masuk dulu. Assalamualaikum. Seperti biasa teman-teman, setelah kita masuk di kamar, saatnya kita akan mereview kamar Hotel Kapal Garden by UMM nih ya teman-teman, ya ada di Kota Malang. Pertama kita masuk, kita disajikan ruangan yang sangat luas ini. Kalau menurut saya dengan harga 380 ribuan, untuk pembelian menggunakan tiket.com, jadi teman-teman bisa mendapatkan ruangan yang cukup luas seperti ini. Saya memang sengaja pesannya di kasur yang king ya teman-teman ya, king bed untuk dua orang. Kita masuk, itu disajikan kaca cermin yang sangat gede banget. Bagus ini kaca nih, cerminnya bagus. Terus kemudian ada furnitur seperti ini dari kayu. Ini kalau misalkan di rumah nanti bisa dipasang-pasang hiasan-hiasan ya. Luar biasa, mantap. Nah, untuk kasurnya seperti ini. Kasurnya gede juga ini. Empuk juga, lumayan. Terus kemudian dari kasur itu dapat dua bantal. Ada bantal tambahan lagi dua. Terus kemudian di samping kanan kirinya itu ada meja kecil yang ada raknya. Nih, seperti ini ya. Ada raknya, terus kemudian ada daftar menunya, dan juga di sini juga ada colokan listrik sama ada lampu untuk ambiensnya teman-teman. Di sisi kanan ini, di sini juga ada lemari gantung dan juga ada lemari di bawah sana, dan sudah disediakan sendal jepit. Jadi teman-teman kalau misalkan main ke rooftopnya itu langsung pakai sendal jepit saja. Jangan khawatir kalau misalkan nggak bawa sendal. Di sini juga ada gantungan pakaian. Terus kemudian di sini ada apa? Oh, nggak ada, kosong. Di sini juga ada tempat pakaian ya, pakaian kotor, nanti teman-teman bisa masukkan ke situ. Nah untuk kamarnya sendiri, dia dilengkapi hiasan dinding seperti itu, kayak kapal teman-teman, karena memang temanya kapal ya. Di sini ada kayak ban pelampung, terus sana juga ada apa namanya, tower, menara pesiar itu. Terus bagus, untuk lampunya sendiri, dia memang untuk yang di kamar ini kayak redup-redup seperti ini teman-teman. Tapi memang suasananya menjadi sangat cozy sekali ya, luar biasa. Terus kemudian di sini juga ada peralatan untuk minum, ada heater, terus kemudian ada gelas dua, ada tisu, colokan listrik dua, terus kemudian ada air mineral, sama juga ada kopi dan gula, dan juga ada TV LED, sama ada lampu belajar ya, lampu baca kecil seperti itu. Di sini juga ada tempat duduk, dan sekarang kita akan coba keluar buka gorden, asik luar biasa. Nah, luar biasa rek. Jadi setelah kita buka gorden teman-teman, ternyata bentuk jendelanya itu juga bundar ya. Bundar kayak seperti kita kalau misalkan sedang naik kapal, itu jendelanya dibuat seolah-olah yang menyerupai jendelanya kapal. Ini kalau misalkan kita buka, wah, luar biasa. Jadi memang di sini tadi teman-teman ya, itu memang dekatnya dengan waterpark. Di sana ada taman wisata juga ya, taman wisata Sengkaling. Besok pagi kita akan coba ke sana. Terus kemudian fasilitas yang lainnya, karena tadi juga ada dapat free tiketnya teman-teman, jadi kita juga bisa keliling-keliling di area hotel ini. Luar biasa, di sini juga ada tempat untuk santai-santai teman-teman di bawah sana ya. Mantap, besok pagi nerbang ke drone, mantap ini, keren ini. Wah keren banget ya, luar biasa nih. Jasenan. Selanjutnya kita akan coba lihat untuk kamar mandinya ya teman-teman. Nah ini push atau dorong. Jadi untuk kamar mandinya sendiri memang tidak terlalu besar, tapi cukup lah
untuk ukuran hotel seperti ini. Seperti biasa, untuk WC-nya dia pakai WC duduk, ada kesetnya juga, dan juga sudah disediakan tempat sampah dan tisu untuk airnya. Asik, luar biasa ya, pas ini, cocok. Terus ini juga disediakan anduk ada 2. Untuk tempat untuk mandinya memang tidak ada pintunya, tapi sudah ada sekat kaca dari WC-nya ya. Terus kemudian di sini ada wastafelnya lumayan gede juga, bentuknya kotak, dan juga ada air dingin sama air hangat. Sudah disediakan peralatan untuk gosok gigi dan juga ada gelasnya. Terus di sini ada cermin yang gede banget. Di sana ada saya. Halo. Luar biasa. Jadi untuk hotel dengan harga 350 ribuan ini menurut saya sangat recommended banget ya teman-teman. Jadi fasilitasnya cukup luas, cukup banyak ya, fasilitas banyak, ruangannya gede. Teman-teman tinggal download aplikasi tiket.com, terus kemudian pesen, cari saja ya di sini Hotel Kapal Garden Malang. Nanti teman-teman bisa milih yang harga berapa, terus kemudian tanggal berapa. Teman-teman juga bisa melihat foto-foto yang sudah disediakan oleh aplikasi tiket.com. Langsung saja teman-teman download aplikasi tiket.com dan langsung menuju ke Hotel Kapal Garden ini. Asik, luar biasa. Jadi selama saya tinggal di Malang kurang lebih 5 tahun ini teman-teman ya, jadi saya baru tahu ternyata di sini tuh ada hotel yang bentuknya tuh seperti kapal. Seperti teman-teman lihat di sini juga interior fasilitasnya itu juga dibuat seolah-olah kita tuh kayak menginap di dalam kapal ya, walaupun kita bukan di kapal ya teman-teman ya. Tapi seenggaknya kalau kita misalkan lihat dari luar, itu jendelanya, terus kemudian gordennya ini, terus hiasan dindingnya, dan juga tadi kita kalau misalkan jalan di luar sini, itu juga terlihat seperti kita di dek kapal teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kita ke rooftopnya, tadi kita melihat seperti kayak Titanic teman-teman ya, kayak film-film Titanic itu. Jadi kalau menurut saya memang kalau teman-teman liburan ke Malang itu nggak ada salahnya buka aplikasi tiket.com, terus kemudian langsung nginep di Hotel Kapal Garden ini teman-teman ya. Luar biasa, selain murah, ini juga lokasinya itu di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman ingin ke Kota Malang atau ke Kota Batu itu relatif dekat teman-teman ya. Ke Kota Malang tinggal cek paling sekitar 20 menit, ke Kota Batu juga paling sekitar 20-30 menit, tergantung lalu lintasnya juga teman-teman. Selain itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman menginap di sini pun juga fasilitasnya banyak banget di sini, luar biasa. Ini menggambarkan ya, saya menggambarkan untuk ukuran ruangannya itu lumayan besar juga. Jadi saya masuk tadi setelah teman-teman melihat videonya, itu saya sendiri pun juga kaget teman-teman ya, ternyata dengan harga nggak nyampe 400.000, 300.000-an itu ternyata di sini ruangannya sangat gede banget teman-teman. Kalau misalkan kasur ini bisa kita jadikan tempat tidur untuk 2 orang, di sini masih lega. Nah, di sini tuh masih lega. Di sana juga masih lega, di sini juga masih lega teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan bawa anak, bawa baby, mungkin bisa dipesankan extra bed atau ya tempat tidur untuk bayi, jadi tidak terlalu untek-untekan teman-teman. Sekarang ini kita sudah berada di luar teman-teman ya, tapi di atas ya, itu parkiran mobil saya tadi di sana. Sekarang kita akan menuju ke rooftopnya. Jadi saya akan coba lihatkan, mumpung masih belum hujan dan ini sudah mulai gerimis ya. Nih, yang kita lihat tadi teman-teman, kalau kita lihat dari atas sini, nah, jadi pemandangannya seperti ini. Wah, luar biasa, mantap tenang ya. Tuh di sana tuh ada kapalnya, ada kapal pesiar itu, tapi kapal-kapalan sih. Ini ada taman-tamannya juga. Nanti kita coba main-main drone di sinilah besok pagi. Kita akan coba ke atas dulu ya. Kita coba lihat rooftopnya seperti apa. Kita naik. Keren. Baru kali ini tahu saya di Malang tuh ada ini ya. Iseng-iseng buka tiket.com ternyata ada ini teman-teman. Luar biasa. Mantap banget ini ya. Keren. Nah, salah satu fasilitas di hotel ini adalah kafe atau resto yang berada di rooftop. Jadi, teman-teman bisa santai ngabuburit menunggu buka puasa di sini sambil menikmati pemandangan alam Gunung Arjuna dan Semeru nih. Mantap kan? Nah, teman-teman, setelah tadi kita keliling-keliling ya, baik di kamar maupun di rooftopnya, jadi sedikit ini akan saya sampaikan informasinya. Jadi, pas waktu check-in tadi, saya diberi beberapa ini teman-teman ya. Yang pertama untuk fasilitasnya, itu kita dapat welcome drink sampai jam 8 malam. Itu di atas teman-teman ya, di rooftopnya tadi. Terus kemudian ada password wifi, sama ada usernya. Jadi kita di sini bisa menggunakan wifi. Terus kemudian di sini ada tiket ke wisata teman-teman ya, wisata pintu masuk utama Taman Rekreasi Sengkaling
UMM. Jadi teman-teman selain menginap di hotel ini, teman-teman juga bisa mendapatkan fasilitas main-main ke sana teman-teman ya, ke rekreasi. Tapi akan saya tunjukkan besok pagi karena sekarang sudah mulai hujan ini, jadi akan saya tunjukkan besok pagi supaya teman-teman juga tergambar kalau misalkan nginep di sini itu belinya lewat tiket.com itu teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa banyak. Selain itu teman-teman di sini juga ada karcisnya ya, karcis atau tiket parking cardnya. Jadi teman-teman kalau misalkan masuk ke hotel itu nggak usah bayar parkir. Tapi kalau hanya ke tempat rekreasinya atau ke tempat kulinernya itu bayar. Tapi kalau ke hotel ini nggak usah bayar lagi. Kita keliling ke fasilitas hotel di taman rekreasinya, kita pengen kasih informasi nih. Kemarin kita pesan hotel Kapal Garden Malang ini lewat aplikasi tiket.com. Di aplikasi ini kita bisa melihat berbagai macam pilihan kamar dan harga dari hotel ini. Kebetulan kita pilih kamar dengan harga yang 380 ribuan dengan view taman rekreasi. Kalau teman-teman mau menginap di hotel Kapal Garden Malang ini atau mau menginap di hotel manapun, bisa langsung buka aplikasi tiket.com. Khusus buat penonton Niko Channel, ada kupon spesial nih dari tiket.com. Teman-teman tinggal masukin kode promonya saat akan melakukan pembayaran, biar dapat potongan sampai dengan Rp500.000. Mantap kan? Yuk buruan install aplikasi tiket.com. Semuanya, nah teman-teman sekarang ini sudah 7:30 pagi ya. Jadi ternyata suasana pagi hari di sini ya teman-teman ya, luar biasa. Di pagi ini kita juga bisa melihat kolam renang di bawah ternyata sudah ramai. Nah, ramai didatangi pengunjung untuk berenang. Selain itu kita juga bisa melihat Gunung Semeru teman-teman, luar biasa ya di sana ya. Kelihatan nggak? Nah, itu loh, di sini ada Gunung Semeru, luar biasa, jauh banget ya. Mantap teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan pagi hari itu bisa sambil jogging keliling-keliling di kawasan taman ini ya teman-teman. Nah, keliling-keliling di kawasan taman ini dan juga sampai keluar sampai ke jalan raya sana, luar biasa mantap. Sekarang coba kita susuri di sana karena kemarin kan kita belum ke sana ya. Luar biasa. Tadi setelah saya tunjukkan menggunakan video drone pagi hari, mantap ya. Keren. Keren. Jadi pemandangannya di sini juga ada kayak model balkonnya teman-teman. Yang saya bilang kemarin tuh kayak Titanic itu bisa di sini nih. Luar biasa sini. Nah, kalau di sana kita juga bisa melihat Gunung Arjuna Welirang. Tapi kebetulan sekarang lagi ketutup awan teman-teman. Tadi pas saya bangun itu pagi itu mendung. Dan sekarang sudah cerah ya. Luar biasa, mau mantap banget ini. Keren. Jadi jangan lupa teman-teman langsung download aplikasi tiket.com terus kemudian langsung booking hotel kapal di kota Malang ini, luar biasa, mantap tenan. Sekarang ini saya tunjukkan fasilitas yang ada di sini di Taman Rekreasi Sengkaling. Jadi karena dapat tiket gratis teman-teman ya untuk masuk ke sini, jadi teman-teman bisa main-main di sini sampai siang. Tuh di sana juga ada gazebonya, ada patung-patung, ada taman juga. Di sini tempatnya gede, bisa untuk jogging yang saya sampaikan tadi. Terus di sini arah menuju ke kolam teman-teman. Tapi akan saya lihatkan juga di sini ya. Jadi memang salah satu fasilitas yang didapat kalau misalkan teman-teman menginap di hotel kapal garden sini ya. Nih, kapal tapi garden, tapi kebun. Asik luar biasa. Ini kita melewati jembatan cinta teman-teman. Asik luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman beli di tiket.com itu fasilitasnya ya seperti inilah. Mantep, luar biasa. Tuh di bawah sana ada pesona tirta alam dan juga di sana ada Jailand Game Zone. Jadi ada game zone-nya teman-teman, taman bermain ya. Terus kemudian di sana juga ada kapal-kapal juga itu, ada taman satwa juga. Mungkin ada burung-burung juga ya di sana ya. Nih, tadi kalau saya lihat memang gede banget ya teman-teman ya. Selain kita lihat dari atas tadi, kita coba lihat dari bawah langsung biar ketahuan ya untuk dari dekat itu seperti apa. Nih, kalau misalkan kita lihat memang ini mengarah ke matahari jadi agak backlight sedikit. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nih, kolamnya seperti ini. Tadi memang banyak yang renang. Cuma sekarang sudah pada selesai. Ini kolamnya jernih juga teman-teman. Kebetulan ini bentar lagi saya mau renang sini kayaknya karena belum mandi saya. Ini tak tunjukkan sekilas ya, sekilas saja di sini untuk fasilitasnya di kolam renang. Sana juga ada posko kesehatan. Jadi kalau teman-teman tidak menginap ke hotel, di sini kan bayar. Tapi kalau sudah menginap ke hotel itu tidak usah bayar. Dan di sana juga masih ada taman lagi teman-teman. Coba kita susuri ya. Jadi memang fasilitas hotel ini sangat luar biasa sekali dengan harga hotel mulai 200 ribuan ya teman-teman ya. Saya tuh lihat di tiket.com ternyata
mulai 200 ribuan untuk yang satu orang kamar kecil, sedangkan yang saya inap ini harganya 380 ribuan. Luar biasa ya teman-teman ya. Hotel murah di Kota Malang, dekat dengan Kota Batu, dekat dengan Kota Malang. Fasilitasnya seandainya oke banget. Nih di sini juga ada teater 4D, apa 4D, outbound dan segala macam. Di sini juga ada nih, ada perahu naga, sepeda air, outbound ground, tamat satwa, pujasera, bom-bom kar. Banyak, ada kolam pesona primitif ini ya. Di sini ada kolam pesona primitif, luar biasa. Keren rek. Jadi di sana teman-teman kalau misalkan mau berenang itu di sana ada kayak water park ya teman-teman, ya gede banget. Di sini arah ke tamannya, luar biasa ini. Nih, kayak gini ya. Untuk masuk ke sana. Keren. Mantul banget. Asli teman-teman, kalau teman-teman nginep di sini itu udah jogging di area hotel ini aja, di area fasilitasnya itu sudah mantul banget teman-teman. Luar biasa. Nggak rugi pokoknya teman-teman nginep di sini itu. Mantap, 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 mantap. Ini hotel kapal ini kalau mau Titanic kan. Nah mungkin teman-teman itu tadi ya video yang bisa saya sampaikan di Hotel Kapal Garden yang ada di Kota Malang ya, Hotel Kapal Garden UMM. Jadi teman-teman bisa langsung pesan tiketnya lewat tiket.com dan juga dapatkan fasilitas yang banyak banget seperti ini. Oh ya satu lagi teman-teman ya, selain teman-teman itu di sini tuh bisa nginep, bisa main-main di taman ini, teman-teman juga bisa ngabuburit di sini karena tamannya gede banget. Terus kemudian dari sini teman-teman juga bisa melihat Gunung Semeru dan juga Gunung Arjuna Welirang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Cekibrot.